Hasil cek saldo PKH dan BPNT hari ini 5 Agustus 2023. Dikabarkan ada saldo masuk siang ini di daerah ini, Rp400.000. Cek buktinya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kavi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil cek saldo PKH dan BPNT hari ini 5 Agustus 2023. Dikabarkan ada saldo masuk siang ini di daerah ini, Rp400.000. Cek buktinya sekarang. Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kavi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kavi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo PKH dan BPNT hari ini 5 Agustus 2023. Dikabarkan ada saldo masuk siang ini di daerah ini, Rp400.000. Cek buktinya sekarang. Alhamdulillah cair punya nenek. Nah ini adalah pencairan BPNT tahap keempat alokasi bulan Juli dan Agustus ya teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 5 Agustus tahun 2023 ada pencairan ya. Untuk wilayahnya sendiri ada di Kabupaten Deli Sedang ya teman-teman semua. Alhamdulillah setelah Kutai Timur, sekarang disusul pencairan di wilayah Deli Sedang ya. Untuk banknya kali ini Bank BNI, setelah di wilayah Kutai Timur Bank Mandiri, kali ini yang cair Bank BNI ya teman-teman semua. Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk bukti saldo masuk Rp400.000 hari ini tanggal 5 Agustus tahun 2023. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata dan keramaian kafi, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.